seorang pengendara motor tewas terlindas bus Royal Safari H1423EC di depan gedung Kuncoro, Jalan Raya Bogor, Kota Depok, Rabu 28 November sore. Korban, Yogi, 24 tahun, warga asal Garut, mengendarai Yamaha hitam nomor polisi Z4584EY tanpa mengenakan helm, berusaha menyalip bus yang berjalan pelan di jalur kiri. Seorang saksi, Arih, 30 tahun, pedagang kaki lima, mengatakan jalan yang sempit membuat pengendara sulit untuk menyalip bus. Akibatnya, stang motor menyenggol bodi bus, lalu korban terjatuh. Kanit Laka Lantas Polresta Depok, AKP Supriyono, mengatakan kecelakaan diduga akibat kecerobohan pengendara motor. Dari Depok, Angga Palevi, Poskota TV, melaporkan.